kamu. Contohnya kayak tadi siang aku kita tolong hotel karena aku syutingnya telat gitu. Terus dicium jadi iya, dari gym sampai ke sekolah El. Figur seorang ayah dalam diri El kalau menurut kamu. Sebenarnya sih sudah. Apa ya? Tapi kan itu semua kan dari pribadinya masing-masing gitu kan. Kayak misalnya aku berharap Richard mau bisa berperan sebagai ayah meskipun dia belum pernah punya anak sebelumnya, meskipun dia belum tahu seperti apa, tapi kalau dianya mau ya berarti bisa sukses. Kalau misalnya dianya enggak mau kan berarti aku juga enggak bisa maksa. Tapi biasanya tuh kayak hal-hal detail enggak apa-apa nih aku kasih tahu. Biasanya tuh kalau hal-hal detail tuh kayak misalnya kan aku dulu tuh selalu manjain Elbar kan, kayak misalnya aku gak pernah marah, kayak gak pernah larang dia, gak pernah marah, aku cuma kasih tahu gitu. Terus semenjak ada Richard ngajarin aku kayaknya kalau anak tuh harus diajarin disiplin gitu. Dan sekarang Elbar disiplin banget gitu, terus dia juga pinter, dia udah terjawab sama mainannya, dia udah. Iya, harus humble, harus sopan, yang penting sopan. Jadi kecil harus sopan kan. Jadi itu nanti udah dewasa masih di dalam pikirannya. Itu penting sih kayak kami mungkin humble sama sopan aja. Nanti ya masa depan pasti mereka udah ada sifatnya, udah ada kayak their own way of thinking. Yang penting dari kecil harus nurut sama mama. Yang penting aku selalu bilang dia bos. Jadi kalau ditanya aku mau dicat boleh untuk makan donat sekarang, tanya bos dulu. Soalnya aku bisa bilang iya, ya boleh kan, udah sekolah udah sudah jam 1 jadi bisa makan manis. Tapi tanya bos dulu. Jadi gitu ya. Biar ya, itu juga aman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.